Hanya kira-kira seminggu lagi sesi persekolahan 2018 akan bermula. Waktu ini kebanyakan ibu bapa sedang menyediakan segala kelengkapan keperluan anak-anak sekolah mereka. Bagaimanapun ada di kalangan kita yang kurang mampu dan mempunyai ramai anak-anak yang bersekolah, terpaksa menanggung beban kewangan yang memberikan. Ketika mereka sangat memerlukan bantuan untuk menyediakan kelengkapan persekolahan anak-anak, ada pihak yang memahami kesulitan hidup golongan yang kurang mampu ini. Di Terengganu, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah contohnya tampil dengan program Back to School. Nurkini Abdul Rani, ibu tunggal yang tinggal di Kampung Dendang, Bukit Besi Dungun, mempunyai 4 orang anak yang bersekolah. Antara yang bertuah menerima sumbangan peralatan sekolah daripada ke Tengah. Wakil Rakyat Kawasan Berkenaan Haji Rusli Daud yang mengunjungi keluarga ini untuk menyampaikan sumbangan itu turut merakamkan tahniah kerana anak kedua Nurkini, Muhammad Izhar Muhammad Syukri, memperolehi keputusan 9A dalam peperiksaan PT3 baru-baru ini. Dan kita di Dun Bukit Besi kita ni alhamdulillah kemarin kita buat satu program lah, seramai 1,856 orang peserta yang melibatkan dengan sejumlah wang yang cukup besar juga, iaitu 280,000. Jadi inilah sebenarnya satu usaha kerajaan negeri untuk membantu rakyat untuk meringankan beban nang ibu bapa lah, apatah lagi dalam penggal persekolahan yang akan dibuka tidak berapa lama lagi ni. Untuk menyara keluarga Nurkini yang mencari rezeki sebagai pencuci di tol LPT2 Bukit Besi dikira bertuah kerana walaupun kehidupan 5 anak beranak ini tidak dilimpahi kemewahan, tetapi anak-anak yang sedang belajar ini mendapat bantuan daripada pelbagai pihak yang menjadikan suntikan semangat untuk anak-anaknya belajar dengan bersungguh-sungguh. Demi untuk mencari rezeki yang halal, Nurkini terpaksa meninggalkan anak yang di bawah penjagaan ayahnya yang merupakan orang kurang upaya OKU. 2 anaknya yang melangkah dan meniti usia remaja pasrah dengan suratan takdir yang menentukan ayah dan ibu mereka terlerai ikatan sebagai suami isteri. Lalu hanya kepada seorang datuk tempat 4 orang cucu-cucu ini menumpang kasih dan sayang, juga tempat bermanja. Kehidupan mereka yang suram itu tidak mematahkan semangat anak-anak ini untuk memahat dan mengukir sinar bahagia melalui pendidikan setinggi yang boleh. Saya ni orang susah. Mak saya kerja tukar sapu je. Saya duduk kat sini duduk dengan Tok King dengan mak je, dengan adik-adik. Saya belajar sungguh-sungguh agak dapat yang cemerlang, dapat berjaya di masa depan, nak ubah nasib kehidupan di masa depan. Para penyiar stesen Terengganu FM, TFM turut sama dalam kunjungan ini juga berpeluang dan berkongsi kesungguhan anak-anak Nurkini yang terpaksa melalui liku-liku cabaran hidup yang masih panjang perjalanannya. Dan dengan doa semoga akan tiba titik noktahnya, suasana suram ini yang berakhir sinar bahagia di hujung pelangi menjadi milik keluarga ini. Dalam pada itu, sebanyak 400 beg yang berisi peralatan persekolahan diagihkan kepada para pelajar di Kampung Dendang dan mereka yang tinggal dalam kawasan Zon Bukit Besi. Jumlah itu merupakan sebahagian daripada 200 beg sekolah dan peralatan yang akan diagihkan kepada pelajar yang layak, iaitu di Zon Durian Mas, Seri Bandi dan terakhir pada 30 hari bulan Disember 2017 di Cheneh Baharu. Jadi untuk fokus bagi tahun 2018 kepada pelajar yang akan menduduki sesi persekolahan ini, kita target lebih kurang dalam 2,000 orang. Dan golongan yang kita fokuskan adalah golongan yang berpendapatan rendah, B40, golongan yang kurang bernasib baik dan juga keluarga miskin yang mempunyai tanggungan yang ramai. Bagi kebanyakan penduduk yang tinggal di Kampung Dendang, Jerangau, Bukit Besi ini mencari rezeki dengan bekerja kampung dan purata pendapatan mereka sekitar RM600 sebulan. Sudah tentu apa juga sumbangan daripada mana-mana pihak, terutama dalam menyediakan sebahagian kelengkapan persekolahan anak-anak mereka, amat berharga sekali. Dalam apa kata program ni, saya amat bersyukurlah sebab bagi saya orang susah ni maknanya dapat juga. Jadi saya banggalah dengan YB kita ni. Jadi saya amat bersyukur sangat-sangatlah bagi saya orang susah ni. Maknanya yang tu kita boleh untuk beli buku. Gitulah, jadi terima kasihlah pada pihak yang anjur program ni. Pihak tengah semualah yang terbabit. 100 lebih eh. Itu padanglah tu boleh lah. Musim-musim hujan ni.
Ha, boleh tapung belanja nak masuk sekolah lagi pula lagi. Ha, gitu. Ha. Baju lain tak lagi tu. Tak beli lagi. Cadangnya esok lah nak gitu. Begitulah nak pergi dongung je kita ni, orang kampung ni. Saya Nordini Fikriah binti Khairul Nizam. Terima kasih kerana, terima kasih YB dan Ketengah kerana memberi beg kepada saya dan adik saya. Dari Dungun Terengganu bersama juru kamera Tengku Muhammad Tengku Ibrahim dan Yusof untuk Selamat Pagi Malaysia.